lagi banyak oleh-oleh buat siapa? Nih? Semua keluarga-keluarga tercinta. Aku, nenek, kakek, Bang Atat, Aminanus, Lori. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah hari ini sebentar bang, Fuji dan Torik. Yang Fuji tak disebut namanya oleh Umi langsung ini Faruk, ya Uminya Torik Halilintar dalam pemberian oleh-oleh. Dan ini menjadi kisruh ya di kalangan para fans dan netizen. Oke, netizen ungkap ya, masih ada mertua lainnya. Maka benar, Umi Langgung ini Faruk tak merestui hubungan Fuji dan Torik. Kalian penasaran? Mari kita lihat. Umi Langgung ini Faruk pulang ke Indonesia bawa oleh-oleh. Namun nama Fuji sebagai kekasihnya Torik tak disebut dalam pemberian oleh-oleh dari Umi Langgung ini. Nah ini membuat banyak netizen bereaksi. Hingga ada netizen yang ungkap bahwa ya bisa cari mertua lain. Nah, apakah benar netizen isukan bahwa Umi Langgung ini Faruk tak merestui hubungan Fuji dan Torik? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Judgment. Kita lihat di sini ada tsunami yang mau datang, ada orang berdoa dan ada malaikat yang menimbulkan trompet. Saya melihat dengan mata batin saya. Netizen mengisukan ini adalah sebuah tanda-tanda bahwa Umi Langgung ini Faruk tak merestui hubungan Fuji dan Torik. Apakah benar? Mari kita lihat lagi. Kartu kedua yang keluar adalah Knight of Wands. Kita lihat di sini ada seorang kesatria naik kuda, di bajunya adalah menghewan yang apabila ekornya diputus kemudian ekornya bisa tumbuh lagi dan dia memegang satu buah tongkat. Saya melihat dengan mata batin saya, tapi sejak dibersamai Fuji, karir Torik semakin meningkat. Rezeki Torik semakin meningkat. Dan Umi Langgung ini Faruk tahu Fuji memberikan dampak positif terhadap kehidupan dan karir Torik Halilintar. Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah The Empress. Kita lihat di sini ada seorang wanita yang duduk di ya singgasananya dan dia berada di taman yang sangat indah. Saya melihat dengan mata batin saya lihat di sini. Ini penyebabnya sehingga Umi Langgung ini Faruk tak membawakan oleh-oleh untuk Fuji. Karena Fuji ya belum resmi menjadi istrinya Torik. Nah, kita doakan saja semoga Fuji bisa menjadi bagian dari ya keluarga Gen Halilintar seperti ya Aurel Hermansyah. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Hingga netizen banyak berspekulasi. Ya, sampai sebut cari mertua baru atau cari mertua yang lain. Nah, mari kita lihat bagaimana perasaan Fuji yang tak dibawakan oleh-oleh ya dari Umi Langgung ini Faruk. Uminya Torik, mari kita lihat. Kartu keempat yang keluar adalah Nine of Cups. Kita lihat di sini ada pria. Di atasnya ada 9 buah cup. Saya melihat dengan mata batin saya. Yang Fuji butuh adalah cinta yang tulus dari Torik Halilintar. Dan saya lihat di sini, Torik sangat mencintai dan sangat menyayangi Fuji. Untuk ya, oleh-oleh dari Umi Langgung ini Faruk, Fuji tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah Seven of Swords. Kita lihat di sini ada seseorang yang mengambil 5 buah pedang dan meninggalkan 2 pedang di belakangnya. Saya melihat dengan mata batin saya, sejak dibersamai Torik juga ya, kehidupan Fuji makin berlimpah. Hingga ya jika oleh-oleh saja, saya yakin Fuji
ya bisa memberinya sendiri. Kita buka lagi kartu keenam yang keluar adalah Five of Pentacle. Kita lihat di sini ada pria dan wanita. Di atasnya ada 9 buah koin dan mereka jalan terseok-seok. Saya melihat dengan mata batin saya. Nah, banyak netizen ya yang berspekulasi mengatakan bahwa Umi Langgung ini Faruk belum merestui hubungan Fuji dan Torik. Tapi saya lihat di sini memang dalam keluarga Gen Halilintar tak ada namanya pacar-pacaran. Yang ada namanya ta'arufan. Dan kita doakan semoga Fuji dan Torik ini lagi ta'aruf. Oke. Dan Fuji dan Torik bisa berjodoh. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana perasaan Umi Langgungini Faruk melihat hubungan antara Fuji dan Torik ini? Mari kita lihat. Kartu ketujuh yang keluar adalah The Lovers. Kita lihat di sini ada pria dan wanita dan ada malaikat yang merestui hubungan mereka. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini Umi Langgungini Faruk tahu bahwa Fuji dan Torik saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi dan takkan bisa terpisahkan. Kita buka lagi kartu ke-8 yang keluar adalah The Moon. Kita lihat di sini ada bulan yang tertunduk, ada benteng, ada hewan yang menjaga benteng dan ada lobster yang mau menuju benteng. Saya melihat dengan mata batin saya. Memang dalam keluarga Gen Halilintar tak ada namanya pacar-pacaran. Yang ada hanya ta'arufan. Dan Umi Langgungini Faruk maunya Fuji dan Torik ini bisa ta'aruf. Ya, dan bisa berakhir dalam ya maligai rumah tangga. Kartu terakhir yang keluar adalah Ten of Swords. Kita lihat di sini ada seseorang yang tertusuk oleh 10 buah pedang. Di atasnya ada awan hitam. Saya melihat dengan mata batin saya. Ini banyak ya membuat para fansopu ya merasa ada hal lain. Kenapa nama Fuji tak disebut dalam pemberian oleh-oleh dari Umi Langgungini? Tapi tenang, Umi Langgungini Faruk tahu Fuji dan Torik ini saling menyayangi, saling mencintai, dan saling melengkapi dan takkan bisa terpisahkan. Nah, Seven of Swords. Umi Langgungini juga tahu ya apa yang dialami Fuji ya sebelum Fuji bersama Torik dan seterkenal ini. Nine of Cups dan Torik juga punya rasa sayang yang sangat besar untuk Fuji. Dan itu sudah cukup bagi Fuji. Oke, The Empress. Nah, ini yang membuat Umi Langgungini Faruk tak menyebut nama Fuji dalam pemberian oleh-oleh karena Fuji belum masuk ya resmi menjadi keluarga Gen Halilintar. Makanya buat para fans terus doakan Tofu ini ya agar bisa bersama dalam ya ikatan yang halal. Connect of Wands. Tapi Umi Langgungini Faruk tahu Fuji memberi dampak positif dalam kehidupan dan karirnya Torik Halilintar Jatgemen. Nah, dikarenakan Umi tak sebut nama Fuji dalam pemberian oleh-oleh ini membuat kalangan fans dan netizen gempar. Hingga ada netizen yang menyarankan ya cari mertua baru. Tapi saya lihat di sini Fuji dan Torik masih saling menyayangi, masih saling mencintai, dan kita doakan semoga Fuji bisa masuk dan menjadi halal bersama Torik hingga Fuji ya masuk ke dalam keluarganya Gen Halilintar. Kawan-kawan boleh komen di kolom komentar ya, bagaimana menurut kalian? Sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.